Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Terima kasih yang sudah selalu menyimak dan selalu mendukung channel saya ya. Ini saya barusan pulang dari pasar. Saya mau beresin itu belanjaan saya dari pasar. Dan ini keadaan di Singapura lagi hujan. Jadi setelah saya 10 hari tidak belanja, hari ini saya belanja dan saya mau beresin belanjaan saya. Setelah itu saya mau sarapan lontong. Jadi saya beli lontong, saya beli lontong sayur. Ini belanjaan saya. Sekali teman-teman, kalau di sini saya kalau dulu bisa mau beli yang makan yang banyak, kalau di sini 3,80 kecil-kecil segini. Beres-beres saya mau sarapan teman-teman. Ini lontong. Buahnya turun. Wah, sedap lontong sayur ini. Ini pekerjaan saya masih amburadul. Biarkanlah. Yang penting saya makan dulu. Teman-teman, tadi ke pasar cuma minum susu karena saya belanja tuh satu minggu kadang 10 hari sekali. Pasarnya jauh, nggak seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong setiap bawah rumah gitu kayak ada pasar ya. Tapi kalau di Singapura agak jauh, apalagi nenek saya itu mencari yang agak apa ya, seger, jadi agak jauh. Lontongnya enak, nggak ambilnyak, tapi enak. Bujrat. Buru-buru karena masih apa itu, kerjaan masih full. Tapi dia nggak masak.
penasaran banget tanya. Kalau di Singapura itu banyak makanan Padang, masakan Indonesia. Di Hong Kong juga banyak, cuma di toko Indonesia. Gitu ya, teman-teman ya. Saya sudah belas tahun keluar dari Hong Kong. Tahun 2017 saya terakhir di Hong Kong, teman-teman. 2007. Dari tahun 2000 saya sudah merantau. Anak rantau, teman-teman, anak rantau. Makanya anak rantau itu tahan banting, ya kan? Jatuh yo tangi dewi. Ini sayurnya kelihatan belimbing. Siapa yang tahu belimbing ayo? Sayur kemarin karena mis lodrok. Tombol pingin teman-teman. Ini Singapura lagi hujan, mendung, ungkep, panas, campur aduk. Tapi saya juga beli martabak. 5 martabak, teman-teman. Tapi saya sudah nggak kuat. Saya beli rasa cheese sama kelapa. Ini yang kelapa. Saya suka yang kelapa. Nanti sebentar lagi saya juga beli apa ini ya? Wah ini manis ini pasti. Ini kayak ketan. Ini kayak ketan di seperti gitu. Terus dikasih kelapa parut. Tadi saya mau beli kelapa parut, saya bikin pura-pura. Lupa. Ini terlalu banyak manis, terlalu manis sebenarnya. Ini seperti ketan, dikasih apa? Ketan, dikasih kelapa parut, dikasih gula aren. Terlalu manis. Saya tidak begitu suka manis. Terima kasih yang sudah selalu menyimak video saya ya teman-teman. Semangat. Memang tidak mudah untuk
bisa di Monet itu tidak mudah tentu, ngos-ngosan. Tapi saya sih 4.000 jam tayang ngos-ngosan. Apalagi waktu saya nge-YouTube itu saya dihadapkan dengan berbagai problem hidup. Tapi alhamdulillah saya bisa tembus. Saya lapar, jadi habis ini dikasak juga. Susah selalu untuk teman-temanku semuanya. Tetap semangat, tetap kuat. Semoga setiap usaha kita diberi kemudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyamai makan. Ini barusan beresin kulkas teman-teman. Jadi ini ayam, udang, ikan, ayam. Ini aku nggak mau sud ya, karena terlalu sibuk, terlalu rindu.